Sejarah Robocon, UTM, MMU saja yang berjaya jadi juara. Tapi pada kali ini, Kebayoran Tinggi Mara Balai Pulau menggelarkan diri mereka Durian Busan King. 5 hari kita telah berkampung di sini. Ini hari yang ke-6. Kuala Terengganu menyaksikan Robocon 2012 peringkat kebangsaan. Terima kasih Terengganu. UTM berada di kotak merah dan KKTMBP Musang King di kotak biru. Dengan ini, UTM dan KKTMBP dalam masa 6 saat dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Itu dah kita lihat. Robot merah UTM telah mengambil token terlebih dahulu. KKTMBP mengikori. Dilepaskan robot automatik UTM. Angkat takul. Letak atas manual zone. Itu dia cekat dan tepat. Bagaimana robot kolektor akan diletakkan di atas robot automatik untuk pasukan UTM terus mendaki jambatan merah untuk menuju ke island. Itu dia tepat di situ. Tidak perlu retry. Robot UTM A terkandas. Mereka merugikan masa hampir 10 saat. Terkandas di situ. UTM. UTM A tak pernah berlaku macam ni. Kali ini mungkin diharapkan VIP. Ia agak gugup. Bagaimana robot operasi UTM? Kita harap robot manual KKTMBP dapat meletakkan bakul di island. Itu dia. Cantik. Saya nak katakan, UTM akan dicabar kali ini KKTMBP. Masa-masa ada 1 minit. 20 saat. Itu dia. Satu minit akan dibuktikan. Ya, malangnya tangan tak sampai untuk memanjat. Okey, 1 minit masa untuk tangan ada hujan. Tepat. Yes. Tepat. Tepat lagi. Akan menambah lagi. Untuk makluman Dato' Seri dan semua penonton, sejarah Robocon selalu mempamerkan kepada kita pertemuan akhir antara UTM dan UTM. Tetapi pada kali ini, UTM akan bertemu buku dengan ruas antara KKTMBP, Busan King dan UTMB. Jadi, pengajar-pengajar, lecturer-lecturer UTM tak boleh duduk senang kali ini. Selalunya mereka senang je. A kemenang, B kemenang adalah pasukan UTM. Tapi pada kali ini, andai kata
robot UTMB merakam sekali lagi. Maka KKTMVP Musa King, yang robot kolektornya tak ada tangan, yang tak akan mampu melakukan bank on diecast, terpaksa kita hantar ke Hong Kong juga. Itu dia, masa telah pun tamat. Kita akan beri penghargaan kepada Dato' Seri untuk menekan horn. Jadi rider manual Sabah, dengar horn daripada Dato' Seri. Kita akan tunggu countdown sebentar lagi. Dalam masa 10 saat kita akan mulakan. Pasukan manakah yang akan kita hantar ke Hong Kong? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu dia kita mulakan. Bagaimana dengan Musa King? Kita telah mulakan. Robot otomatik telah pun dilepaskan oleh pasukan UTM. Itu dia lancar. Mereka minta retry. UTM, kali ini robotnya tidak mengapakan. Akan cuba lepasi. Jambatan biru. Jambatan biru untuk UTM. Itu dia. Stabil. Bagaimana? Tersekat atau tidak pada kali ini? Bang on diecast akan berlaku di hadapan mata kita sebentar lagi. Mereka perlu satu lagi yang warna betul, warna betul. Itu dia, kita akan tiang isi sekarang. Cantik, kita akan suka semua. Itu dia. Tinggu Barat, balik kilang, 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 pulang ke tiang.